Hai cat lovers, ketemu lagi di Diary Cimot. Kali ini aku mau bikinin makanan kepada Cimot, yaitu puding ayam menggunakan 1/2 kilo ayam, bagian dadanya aja, terus 1 bungkus agar-agar swallow, terus 3 butir minyak ikan. Nah sekarang aku rebus dulu ayamnya dengan 1000 ml air tanpa dicampur dengan apapun. Ini ayamnya udah aku bersihin dulu ya sebelumnya. Sekarang kita rebus kurang lebih 20-25 menit ya teman-teman dengan api sedang, oke? Okay? Cimot udah gak sabar ya? Nunggu makanannya ya? Iya, yang mau direbus. Ini masih direbus. Kenapa sih aku digigit mulu sama kamu? Kenapa aku digigit terus? Sakit mama, sakit. Enggak. Aku nggak mau bercanda lagi. Sakit. Potong kuku ya. Mau potong kuku dulu apa mau makan dulu? Tapi belum matang sih. Yuk kita lihat ke dapur yuk. Belum rebusnya. A few moments later. Nah ayamnya udah matang nih guys tuh. Sekarang kita pisahkan dulu ayamnya. Teman-teman jangan dibuang ya kaldunya. Nanti air kaldunya itu akan kita gunakan, oke? Sekarang kita pisahkan dulu, kita dinginkan. Oke, ini udah dipisah, kita dinginin sebentar. Terus kita suwir-suwir deh. Nah, suwirnya kayak gini aja. Boleh juga teman-teman blender, tapi kalau blender itu ya hasilnya akan halus ya. Untuk kucing kalian yang udah agak besar gitu, nih lebih baik disuwir-suwir aja biar dia tuh terlatih giginya tuh ngunyah gitu loh. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita masak memakai agar-agar swallow yang plain ya teman-teman. Ini kita masukkan 1 bungkusnya ke dalam kaldunya. Ini tidak usah kalian tambahkan lagi air ya. Cukup kaldu tadi, bekas rebusan tadi aja. Nah, kita masak dulu dengan api sedang sebentar. Aduk-aduk. Oke, kita aduk seperti ini. Nah, kita masukkan ayamnya yang sudah kita suwir-suwir. Kita aduk lagi. Sekarang aku akan masukkan minyak ikannya. Fungsi minyak ikan ini untuk bulu kucing ya teman-teman, biar bulu kucing kalian tuh bagus dan sehat. Ini aku genting aja ujungnya sedikit, terus di itu deh keluarin air minyak ikannya tuh. Seperti itu. Aduk lagi, kita masak sampai mendidih. Oke. Cimot, udah gak sabar ya? Gak sabar ya nunggu ya? Yeay. Nih, bentar lagi kok. Kita tunggu mendidih dulu sebentar. Habis itu, kita pindahin deh. Aduh, yang udah lapar, ya ampun. Nah, udah mendidih nih. Sekarang kita matikan apinya. Nah, diamin dulu bentar, agak adem dikit. Nanti kita pindahin ke wadah. Kayak gini guys. Laper ya Mot ya? Laper ya? Cimot? A few moments later. Nih, Cimot nih. Mau tutup itunya udah berantakan. Kita pindahin dulu ya Mot ya? Ya, ini dia nih. Ih, panas. Ininya panas. Panas. Tuh kan. Kita pindahin dulu ke sini. Sampai enggak ya? Cing. Pindahin ke wadah, guys.
Nah guys, ini udah. Kita tunggu dingin dulu ya. Kita tunggu dia sampai beku kayak agar. Cimot, sabar ya. Bentar lagi makanannya cepat selesai. Kita makan dry food dulu yuk, bentar yuk. Untuk pengganjal lapar. Yuk. Ya, mau ya? Yuk, sini. Ya, Cimot mau makanan yang lain dulu ya guys. Sambil menunggu. Nah, dia udah pergi duluan. Sambil menunggu makanan basahnya beku. Oh, ngantuk ya. Udah, bobo dulu dah. 1 hour later. Jadi guys, tadi ini aku tinggal dulu sebentar. Karena mau nunggu dia dingin dulu kan, nunggu dingin dan beku, baru kita kasih ke Cimot. Ternyata saat aku tinggalin, aku tadi mandi dulu sih, aku taruh di sini, nih lihat nih. Maaf ini. Nah, aku taruh di sini, pokoknya di atas rak piring gitu loh, guys. Lumayan tinggi kan kalau dari situ tuh. Ini dia nih pelakunya nih. Mungkin dia naik dari sini, tuk 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 ke sini. Tring. Sudah dicomot sama dia, guys. Si Cimot nih tuh udah kemakan tuh, lihat, kalian lihat kan? Berarti ini tandanya si Cimot suka ya. Ini pelakunya nih. Cimot, Cimot udah makan duluan ya? Hei. Tuh dia udah jilat-jilatin. Berarti dia udah kenyang. Udah kenyang apa belum? Duh gimana ya guys. Kamu ya gak sopan ya. Belum disuruh makan tapi udah makan. Apa udah kelaparan ya? Maaf ya Mut, ditinggal lama-lama. Oh sayangku. Dah makan dikit lagi. Tadi mungkin mungkin tadi itu dia belum kemakan banyak banget ayamnya, soalnya kan di atas ini tuh ada agarnya mengapung ya. Gak apa deh, kita ambil yang di sini aja. Buat makannya, apakah masih dimakan? Apakah dia masih, apakah dia itu udah kenyang apa belum? Ya udah deh guys, kita coba ya. Oke, baiklah, sekarang kita ini aja. Padahal ini udah beku apa belum ya? Udah sih ya. Nih kayak gini nih. Kalian gini-giniin aja. Tuh. Gak tau deh Cimotnya masih lapar apa udah kenyang karena habis mencuri. Bukan mencuri sih ya, karena mungkin dia udah lapar banget kali. Udah kita kasih segini aja deh. Waktunya Cimot makan sama emak. Heh. Nih. Tuh kan, kayaknya dia udah kenyang deh. Oh iya, kita ke depan. Tempat makannya Cimot itu di sini, guys. Ayo, ayo, ayo. Apakah Cimot masih mau? Cimochi, gak izin-izin dulu. Itu makanan keringnya, nih sini. Ayo makan. Duduk. Duduk sayang. Nah, pinter. Oh, masih ya? Cimot ini tuh rakus guys. Rakus. Ya, Cimot ini makannya banyak banget. Enak gak? Jadi, buat teman-teman semua yang punya anabul, pengen anabulnya itu gembul. Anabul-gembul. Dan selera makannya itu banyak, bikin aja makanan kayak gini. Kalian beli ayam, terus pakai agar-agar swallow gitu yang gak ada rasanya, yang plain ya. Terus kalian campur pakai minyak ikan. Nah, kayak tadi yang sudah aku liatin sebelumnya cara membuatnya. Nah, ini tuh kalau menurut testimoni yang sudah ada, kalau untuk setengah kilo ayam, tahan sampai kurang lebih 3 hari. Itu tergantung selera makan kucing kalian. Kalau kucing kalian kayak gini nih, kerjanya makan mulu, ya kemungkinan 2-3 hari udah habis. Tadi aja udah dicomot kan sama dia. Cimot tukang comot. Tuh, makan mulu, makan, makan. Iu. Hey. Say hello dong kesini. Hey. Hello. Enak banget ya, Mot. Jadi fungsinya kalau ayam itu kan bagus ya, banyak proteinnya yang bagus lah buat pertumbuhan kucing. Terus kalian kasih agar-agar itu. Maaf ada motor. Kenapa? Jadi puding itu fungsinya untuk melancarkan pencernaannya guys. Makanya dikasih puding. Terus minyak ikan, minyak ikan itu fungsinya bagus untuk bulunya kucing. Ya, bagus untuk bulu nih, pertumbuhan bulu nih. Oh iya, aku mau kasih informasi ke kalian. Di video sebelumnya kan Uni review obat vitamin penumbuh bulu. Jadi kelihatannya lumayan loh. Bulunya itu halus. Terus rontoknya juga kurang. Meskipun itu bukan obat rontok-rontok itu ya. Cuman agak kurang aja gitu. Terus kelihatan tebal tuh ekor. Yeay. Yemut. Sekalian ngasih tahu juga hasil dari penumbuh bulu. Makasih kemarin. Ini dia. Ini dia ya. Nih, Nutricat
Dia takut kalau udah lihat ini. Dikira obatnya kali. Mat belum habis. Enggak, kasih obat kok enggak. Cimot itu agak trauma obat-obatan, guys. Soalnya Mat belum habis. Tuh ada lagi. Hei. Belum habis. Enggak kok, enggak dikasih obat kok. Bukan obat itu vitamin. Aduh, soalnya Cimot ini aku kasih obat tetes kuping juga, terus obat semprot buat kulit juga yang anti jamur itu. Jadi dia kayak udah anti, kalau melihat botol kecil gitu tuh udah takut aja mau dikasih obat. Padahal ini belum habis loh. Heh, makan itu nggak boleh bersisa. Apa kamu udah makan tadi? Jadi nggak dihabisin. Eh, habisin. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, pinter. Ih. Wah, di. Ini tandanya kucing kalian udah kenyang. Ya, tadi berapa sih? Berapa banyak sih Cimot makan tadi? Ah, kayaknya tadi udah banyak dimakan, jadi sekarang udah kenyang dia. Oke, segitu dulu guys untuk hari ini, untuk makanan kucing. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Terima kasih bagi yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan kasih like-nya ya. Terima kasih, bye-bye. Cimot pamit dulu. Udah dia capek.